4 tahun lalu, seorang siswa menulis sebuah kata misteri pada selembar kertas. Apakah ada yang mampu memecahkan misteri ini? Sekali lagi, gunakan indera penglihatan Anda sebaik mungkin. Saya berikan Anda waktu 5 detik, dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Anak itu telah menuliskan satu kata pada secarik kertas yang dipegangnya itu, dan hanya dia yang mengetahui apa yang dia tulis. Apakah kita tanyakan langsung pada anak itu? Tidak bisa. Kita tidak tahu di mana anak itu sekarang. Rekaman ini diambil pada tanggal 16 Januari tahun 2016. Ya, 4 tahun silam. Artinya, anak itu sudah duduk di bangku SMA saat ini. Mari perhatikan wajah anak itu. Apakah Anda mengenalnya? Jika kebetulan Anda gurunya, apakah Anda masih ingat namanya? Atau mungkin siswa yang bersangkutan sedang menonton? Kita coba tanya, apakah dia sendiri masih ingat tulisannya?